Saudara, kali ini saya ingin meluruskan narasi Najwa Shihab soal sepak bola Israel dan Palestina. Dalam konten YouTube-nya, Najwa menyebut Israel kerap melarang atlet Palestina. Hal ini terjadi tahun 2016, 2017, dan 2019. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua di mana seorang wanita meluruskan narasi dari Najwa Shihab terkait sepak bola Israel dan Palestina, dan di mana ada narasi yang mungkin menurut dia itu ngawur, dan kemudian dia meluruskan tentang sejarah-sejarah Israel dan juga Palestina. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, kali ini saya ingin meluruskan narasi Najwa Shihab soal sepak bola Israel dan Palestina. Dalam konten YouTube-nya, Najwa menyebut Israel kerap melarang atlet Palestina. Hal ini terjadi tahun 2016, 2017, dan 2019. Nah, saudara, Israel dan Palestina ini adalah dua negara yang berbeda. Sehingga untuk melewati wilayah Israel, tentu saja atlet Palestina harus mendapatkan izin dari pemerintah Israel. Nah, Badan Keamanan Israel, Shin Bet, biasanya akan mengkaji izin yang permintaan-permintaan izin, dan mereka akan melihat apakah orang yang mengajukan izin itu layak diberikan akses untuk melewati wilayah Israel. Biasanya, kalau ada kaitan dengan terorisme, maka orang yang bersangkutan tidak akan bisa masuk wilayah Israel. Dan tentu saja, sah-sah saja bagi Israel untuk menolak memberikan izin bagi siapa saja yang dianggap berbahaya. Jadi, tolong untuk membedakan antara wilayah negara Israel dan wilayah Palestina. Nah, kedua, Najwa menyebut tahun 1964 Israel membubarkan kompetisi independen rakyat Palestina dan menangkap penyelenggaranya. Berdasarkan riset yang saya lakukan, yang dimaksud Najwa adalah sebuah gerakan politik Arab yang dilarang Israel sebab aktivis Al-Ard, ini nama kelompok tersebut, ada aktivis yang bernama Saleh Baransi, dia menggunakan olahraga sebagai alat politik. Padahal saat itu, ingat, tahun yang disebut Najwa adalah 1964. Tahun 1964, pada saat itu Israel sedang gencar-gencarnya mengajak orang Arab Palestina yang memilih menjadi warga negara Israel untuk mempunyai jiwa nasionalis sebagai warga negara Israel. Kan mereka Arab Palestina yang memilih menjadi warga negara Israel. Sekali lagi, ini tahun 1964. Nah, tentu saja harus diingat bahwa itu adalah hak Israel juga untuk mengajak warga negaranya agar setia kepada negara Israel walaupun mereka adalah orang Arab Palestina. Nah, mungkin saya harus jelaskan bahwa tahun 1964 pada saat itu wilayah yang harusnya menjadi negara Palestina dikuasai oleh Yordania, yakni wilayah tepi barat. Nah, dan wilayah Gaza itu dikuasai oleh Mesir. Nah, jadi pada saat itu tentu saja Israel maunya nih Arab-Arab Palestina yang ikut jadi negara, yang menjadi warga negara Israel, ayo dong nasionalis dong terhadap Israel. Jangan nasionalisme Anda itu ngikutin
Yordania atau ngikutin Mesir. Nah, jadi secara konteks tentu bisa dipaklumi, bisa dipahami mengapa jika ada di dalam negara Israel ada sepak bola Arab Palestina, tentu itu mengganggu visi besar dari negara Israel untuk melihat orang-orang Arab Palestina ini masuk di dalam nasionalisme Israel. Nah, itu ya di tahun 64. Jadi kita harus memahami latar belakang kenapa ada alasan penolakan dari Israel hanya gara-gara mungkin Anda berpikir ini kan klub bola biasa. 2004 baru berdiri yang namanya PLO, Organisasi Pembebasan Rakyat Palestina oleh Yasser Arafat. Nah, ketiga, Natswa menyebut bahkan ada teror ditembakin stadionnya. Nah, ini saya perlu bertanya, lokasinya di mana dan peristiwa yang terjadi itu kapan? Nah, yang keempat, saudara, Natswa menyebutkan ada pesepak bola yang ditembak mati tahun 2020. Nah, nama pemain sepak bola yang tewas itu adalah Ahmed Darakhmeh. Pemain di klub di kota Tulkarem, Palestina. Tetapi Darakhmeh ini tewas setelah baku tembak dengan pasukan pertahanan Israel IDF di kota Nablus. Ada video Darakhmeh beraksi membawa senjata, bukan sedang beraksi di lapangan hijau. Nah, kelompok militan di Gaza yakni Hamas menyatakan duka cita dan jenazah Darakhmeh ditutupi oleh bendera Hamas sebagai penghormatan. Pertanyaan saya, apakah pemain sepak bola yang disebutkan oleh Natswa ini adalah Ahmed Darakhmeh atau ada orang lain? Jika saja yang dimaksud adalah si Ahmed Darakhmeh, nah tentu kita harus hati-hati. Seorang militan berbeda loh dengan warga sipil sebagai yang bekerja sebagai atau berprofesi sebagai pemain sepak bola. Saya berharap tentu saja Natswa mengerti mengapa ada baku tembak di kota Nablus. Di kota Nablus biasanya orang-orang di Palestina, militan di Palestina akan selalu berusaha mengganggu ketika ada orang Yahudi bersiarah ke makam Yusuf. Yusuf adalah anak Yakub, nama lain Yakub adalah Israel. Kenapa mereka tidak senang jika Israel bersiarah ke makam Yusuf? Tidak tahu. Mungkin saja karena mereka tidak bisa menerima perbedaan. Mereka tidak bisa memberikan kesempatan kepada orang Yahudi, warga negara Israel, untuk mensiarai Yusuf yang notabene adalah orang Yahudi. Nah, patut diingat Bapak Ibu, Nablus di dalam Alkitab adalah Shikem, dan Shikem adalah tanah warisan untuk anak-anak Yusuf. Jadi semoga Mbak Nana paham bedanya ya. Nana ini adalah nama panggilan buat Natswa. Kami dulu pernah satu kantor. Jadi no hard feeling ya Mbak Nana. Nah, kelima, Natswa menyebut Israel dan Israel bebas katanya keluar masuk melakukan pertandingan bola di wilayah Palestina. Nah, Natswa, di Israel itu ada aturan hukum yang melarang warga negara Israel masuk ke wilayah Palestina. Kalau saja ada tim sepak bola Israel ternyata dibolehkan atau bisa bertanding di wilayah Palestina, wow, menurut saya ini sangat bagus. Kenapa? Tentu saja ini hal yang positif, karena Israel dan Palestina harus sering-sering main bola bareng, supaya makin akrab. Kan ada tuh pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, justru kita harus mendukung ketika orang-orang di Palestina dan orang-orang di Israel saling bertemu dalam suasana penuh sportivitas seperti bermain sepak bola. Nah, yang keenam, Natswa menyatakan ini bukan isu agama, tetapi ini isu kemanusiaan. Nah, mungkin
kita harus memikirkan kembali perkataan-perkataan seperti pernyataan-pernyataan seperti ini. Apakah orang Yahudi warga negara Israel itu bukan manusia sehingga hak mereka untuk bertanding dalam ajang internasional itu harus ditolak, harus diboikot? Kan mereka nggak punya kasus ya dengan Indonesia. Mereka tidak berkonflik dengan negara kita. Jadi kenapa kita harus memusuhi orang Yahudi? Kenapa kita harus memusuhi warga negara Israel? Nah, rasa kemanusiaan kita di mana? Jadi kalau kita mau bilang, ayo dong kita kita ini harus menjadi manusia yang punya rasa kemanusiaan. Nah, tentu mempunyai rasa kemanusiaan itu tidak milih-milih. Kita toh lahir nggak bisa milih kan jadi orang apa. Begitu juga dengan orang Yahudi yang lahir sebagai warga negara Israel. Nah, mereka tentu tidak bisa memilih. Karena itu mari kita saling mengasihi sebagai sesama manusia. Itulah kemanusiaan yang sesungguhnya. Dan satu hal yang mungkin saya perlu tekankan juga adalah FIFA ini menolak kebencian. Tahun 2018, FIFA pernah melarang presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina, Jibril Rajoub, terlibat aktivitas sepak bola selama setahun dan denda $20,000 Amerika. Hanya karena si Jibril Rajoub ini mengajak penggemar sepak bola di Palestina untuk membakar foto dan baju kaosnya Lionel Messi, pemain waktu itu sebagai timnas Argentina. Timnas Argentina mau bertanding persahabatan melawan timnas Israel di Yerusalem. Nah, orang-orang di Palestina jadi baper. Bagi FIFA, ini adalah ajakan menyebar kebencian dan dia dihukum. Nah, karena itu saudara, saya mengajak Anda semua merenung narasi-narasi dari sejumlah tokoh politik, influencer, para selebritas sosial media yang beredar di sekitar kita. Apakah narasi-narasi itu mengajak kita menjadi orang yang cinta damai atau justru menabur benih kebencian? Salam damai dari Fakta Israel. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton dan kiranya apa yang dia jelaskan tentang sejarah Israel dan juga Palestina, kiranya ini menambahkan wawasan bagi kita supaya kita jangan gegabah dan jangan terburu-buru untuk melemparkan kebencian terhadap suatu negara itu kalau kita masih belum mengetahui latar belakang sejarahnya yang valid. Nah, teman-teman, ini cukup luar biasa atau sungguh luar biasa bagi kita untuk mendapatkan wawasan terkait hal itu, karena itu merupakan polemik di negara kita sendiri. Sedangkan mereka sendiri ini tidak pernah mempersoalkan hal itu, apalagi terkait olahraga sepak bola ini, teman-teman. Jadi memang ada narasi-narasi yang dimana itu menimbulkan kebencian di hati banyak orang. Nah, terkait pernyataan-pernyataan, narasi-narasi yang ngawur, yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan fakta sejarah. Demikian yang saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.